Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini ya, jalur bonsai akan cek harga ini. Harga bonsai santigi kloa. Nah, cantik-cantik. Murbei dan lain sebagainya. Woi, santigi programan di atas batu. Barang-barang bagus ya. Cantik-cantik. Nah, ini sudah disiapkan dan di sore kali ini bertempat di tempatnya Mas Her. Ya, ini lagi kopi. Iya, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Bosku. Sore. Maaf. Ngopi. Oke, nyawan. Ya, ini lokasinya ya, yang berada di desa mana, Mas Heru? Ini di Desa Ndawung, Kecamatan Gerabakan. Desa Ndawung, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban. Nah, ini lokasinya. Ini untuk koleksi-koleksi yang lain ya. Banyak sekali. Bisa langsung video callan sama Mas Heru untuk lihat stok-stoknya yang mungkin tidak terupload, teranu ya. Terupload di video ya. Ada banyak sekali koleksi-koleksi. Ada juga pohon serut yang juga dijual murah kemarin katanya. Santigi banyak sekali. Dan ini maskotnya. Sayangannya ini. Barang cantik. Dan bisa langsung dimulai, Mas Heru? Bisa, Pak. Bisa langsung. Oke. Sudah tak siapin semua ini. Sudah disiapin segini banyak ya. Ya. Santigi program di batu banyak ya. Sekali. Sancang ada, murbei ada, lengkap. Oke, anti. Dan ini kita mulai dari pohon murbei. Ini untuk maskot sore ini. Mantap sekali. Wah, murbei, Pak. Ini berantinya. Full buahnya, cuma diambilin anak kecil-kecil lah, dia habis. Ini dia begitu keluar daun, dia pasti bawa buah. Rapet banget. Iya, udah jadi nih, udah lama banget. Karakter pohonnya juga cantik ya, ketuanya dapet ini. Serantikannya. Sentilannya bawah itu. Asik sekali. Untuk ketinggian, Mas Heru? Ini sekitar 45-50 kurang lebih. Kisaran di 50-an 50 ya. 50 cm. Wih, mantap sekali. Bisa langsung di anu kasihin aja ke situ natap. Nah, natap background belakang ya. Nah, ini selentingannya, terap-terapannya juga sudah enak ini. Iya, tinggal pajang aja. Tinggal pajang. Karakter buahnya, nikmatin buahnya. Oh iya, ini full buah cantik iya. Sekali ini. Pohon murbei. Mantap banget. Rantingannya udah rapat, Pak. Tahapan juga loh ini. Tahapan juga ya, full rantingannya. Nah, kita lihat dari dekat lagi untuk rantingannya. Seperti ini, tahapan-tahapannya ya. Dan untuk tampak atas seperti ini. Wih. Iki sing ngawati bingung. Ya, jelimet. Ngawati 2,5 kilo. Cek nota Mas Heru sampai piro ini? Ini murah, Pak. 1.500. Cukup di nota 1.500 ya, sudah ada pohonnya dan lain sebagainya, tinggal pajang aja. Pohon murbei, mantap sekali. Bisa langsung japri nomornya Mas Heru yang ada di bawah video ini. Oke, kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, ini ada lagi pohon luar Mas Heru ya. Pak, ini besar. Punggulnya besar sekali. Untuk ketinggian Mas Heru kurang lebih 50 cm yang ini. Wih, kisaran di 50 ya. Kita lihat dari dekat untuk karakter pohonnya. Wih, ya, mencengkram bumi. Kaki-kakinya putar keliling. Ini liukannya ini. Nah. Alur batangnya enak ya. Tahapannya dan sangat tua ini pohon sampai kehitaman kayak gitu. Pohon bawah. Wih, perantingannya cakep. Tinggal ngerapetin untuk perantingannya aja Mas Heru ya. Untuk pengembangan ranting-rantingnya ini aja. Lingkar di berapa? Sekitar 80 watt. Lingkar kurang lebih 80 watt ya. Wow, hampir sekali. Mantap sekali. Pohon luar. Cek nota Mas Heru. 1,5. Dibuka di harga 1.500 ya. Cantik sekali. Tinggal pajang pohon luar. Gagah banget ini pohonnya. Alur batangnya juga enak, gerak dasarnya mantap sekali, pohon luar. Dan ini ada lagi pohon sancang ya. Sancang ini spesial bahan kontes, Pak. Mantap ini.
ini bahan-bahan nano ya, spek-spek kontes Mas Heru ya. Iya. Tahapannya bagus, seimbang semua. Alur bawahnya juga enak ya, gerakannya enak, halus. Nah, tahapannya mantap sekali. Dengan ketinggian kisaran di 25 cm. Iya, 25 ini kurang lebih. Ya. Cek nota Mas Heru. Ini 800. Cukup di nota 800 ya, untuk pohon sancang. Sancang sekali. Besar ini, selengan. Nah, dan ini ada lagi pohon loa Mas Heru ya. Wah, ini juga setengah jadi. Setengah jadi ya, 80% tinggal terapetin untuk perantingannya. Pohonnya besar ya, dan pohonnya ngepen habis ya. Ini bekas lukanya juga sudah pada nutup ya, sudah hilang ya. Bagus sekali, pohonnya unggul ya, besar sekali efek ya. Enak ya, so ngepen gini ya pohonnya. Iya, nggak ada potongan. Nggak ada potongan ini. Luka-luka mulai sembuh, bagus sekali dengan ketinggian kisaran di 30 ini. 30, 35 ya, 30. Cek nota Mas Heru, pohon loanya. 600 Pak. Cukup di nota 600. 600 ribu. Loa. Nah, dan ini ada lagi pohon apa ini Mas Heru? Ini warmer. Waru merah. Merah ya, waru merah program akar pecah batangnya. Beres semua. Beres semua. Perantingannya. Ini ketinggian kurang lebih ini 25, kisaran di 25 cm ya. Nah, nanti kalau lukanya di bawah itu ngepen nanti hasilnya terakhirnya. Mantap. Cek nota Mas Heru. 200. Cukup di nota 200.000, murah meriah waru merah. Dan ini ada lagi pohon loa ya Mas Heru ya. Loa betul. Nah, ini tahapannya asik sekali. Dibikin bogelan dengan besar. Ketinggian kurang lebih ini baru 30. 30. Lingkar batang kurang lebih berapa ini? 45. Kisaran di 45 ya. Woi, tahapannya ya. Press langsung. Pohon besar, besar. Pohon loa. Nah, ini. Dasarannya sudah ada ya, kerangkanya sudah ada, tinggal ngelanjutin tipis. Tinggal besarin aja. Nah. Cek nota untuk loa yang ini Mas Heru. Ini 300, Pak. Cukup di nota 300.000. Mantap. Nah, dan ini ada lagi pohon loa lagi ya. Ini juga bogelan lagi. Unggul Pak, ini juga. Pohonnya unggul ya. Lingkar 45 kurang lebih. Tahapannya ya bagus. Nah, ini. Dua mahkota ini kayak ya, rencananya. Iya, twin. Gaya twin terang ya. Kaki-kaki juga bagus, putar keliling. Loa bogelan dengan ketinggian kisaran di 30-an. Cek nota Mas Heru. 300 Pak. 300. Itu bentangan ada berapa Mas Heru? Sekitar 45. Kisaran di 45 ya bentangannya. Ini. Cukup di nota 300. Murmer pokoknya. Meriah pokoknya. Bahan-bahan programan soalnya. Dan ini ada lagi pohon santigi ya. Santigi. Pohon santigi program di batu. Sampai kayak ori saking lamanya ya kan, dari kecil dari biji programnya sampai setengah ori. Nah, ini untuk tunas-tunas baru ya, subur ya, subur Pak. Subur. Tunas baru pada muncul menandakan kesuburan pohon dengan ketinggian dari bibir kurang lebih sekitar 35. Kisaran di 35. Cek nota untuk pohon santigi Mas. 250. Cukup di nota 250.000. Wes, murah meriah santigi ini. 250.000 ini spot murah. Kebangetan murah. Kebangetan murah. Ya. Nah, dan ini ada lagi santigi lagi ya. Santigi ini besar Pak ini pokoknya. Pokoknya besar ini, selengan lebih. Program lebih kecil ini. Ini juga dari biji kayaknya ini. Ketiganya kan. Nah, lalu kan pohon santigi ini kalau nggak dari selidi ya mesti patah. Ini nggak mungkin kayak gini. Se-ekstrim ini ya, mantap sekali. Dan dia mencengkram batu. Belum sempat ganti kalau pot. Ganti pot ini batunya lebih panjang. Ya, segini. Asik. Lebih asik lagi. Wah, bahan istimewa sebenarnya. Wah. Nah, kaki-kakinya kayak gini ya. Akarnya mencengkram batu seperti ini. Programan lama. Karakternya juga sangat banyak. Wah, banyak.
rapanya enak, tinggal ngelanjutin sedikit. Iya. Udah lengkap. Cek nota Mas Heru. Ini 1 juta Pak ya. Cukup di nota 1 juta ya untuk pohon santiki prokaran program di atas Bali. Dan ini santiki program di Batu lagi, nanti koleksi santiki program di Batu ini banyak sekali ya, jadi banyak. Bisa di screenshot. Nah, takutnya keliru pohon yang lain, soalnya ini stok santikinya luar biasa banyak. Nah, liukan-liukannya, perakarannya ya, mencengkeram batu seperti ini. Sangat rapet ya, dari kecil ini. Dari kecil Pak. Nah, karakter batangnya sampai segini, gak tahu ini berapa tahun aja santiki sebesar ini ya. Kalau santiki udah lama kan ya, udah keperantingan ya. Banyak tahun ini ya, perantingannya juga tahapan juga istimewa. Cek nota Mas ya. Ini 750. Cukup di nota 750, mantap. Nah, dari ini ada lagi batunya lumayan tinggi Mas Heru yang ini. Batunya aja ini 30 cm. 30-an sampai pohonnya kisaran di 40-an, 40 sampai 50. Mantap. Nah, ini mencengkram batu. Woi, nemen ini dari kecil ya. Dari akar serabut ya sampai sebesar ini loh. Subur terawat pohonnya. Pohonnya subur mau. Mantap, mantap. Liukan-liukan dan suka ekstrim, asik sekali. Nah, ini liukannya ini semua enak. Cek nota Mas Heru. Ini 750 juga. Cukup di nota 750, pohon santiki, mantap ini. Nah, dari ini ada santiki lagi. Santiki. Nah, gayanya banyak sekali gaya, tinggal nyesuaiin selera aja. Stok santiki di dua mahkota nanti. Nanti saya tetap di dua mahkota ini. Selentingannya ke bawah ini yang bagus. Nah, ini kaki-kakinya sebesar ini ya. Subur banget ini kondisinya. Pohon santiki mencengkram batu. Dia nangkring pas di atas ketinggian batu. Cantik sekali. Cek nota Mas Heru. 750. 750 dengan ketinggian dari bibir pot kurang ini lebih 30 cm. 30-35 ya, nanti kalau dinaikkan lagi lebih bagus. Mantap sekali. Murah meriah ini. Nah, ini dia ada Hokianti ya. Hokianti impor ini. Hokianti impor, Hokianti bunga ya. Ini biasanya setiap kebun saya mesti memiliki minimal satu ya. Nah, ini spek petarung Pak. Spek petarung. Ya, sudah kontes juga kok kemarin. Kaki-kakinya sudah bagus. Masuk semua. Batangnya segini untuk pohon Hokianti sudah tergolong besar ya. Mantap sekali. Kondisi sudah jadi, siap jalan-jalan. Tinggal perawatan aja ini. Iya, tinggal nyiramin aja. Tinggal nyiramin aja, wis. Jadi, sertifikat juga ada. Sudah pernah kontes juga. Dan berserah kalau misalnya. Iya. Cek nota, Mas Heru. Ini 3.500. Cukup di nota 3.500 sudah punya hobi hati spek kontes. Mantap. Dan ini ada lagi, santiki lagi ya, kita kembali ke santiki lagi. Nah, perokarannya, tahapannya ya. Bahannya mencengkram batu seperti ini, istimewa sekali. Karakter batunya juga bagus. Kokoh banget ya, pohon santiki di atas batu. Kalau udah naik pot semen ini tambah. Wih, istimewa ini. Cantik. Cek nota Mas Heru. Ini 750. Cukup di nota 750. Nah, syukur makmur. Dan ini ada lagi pohon pacang. Pacang ya, waung sambung sancang. Betul. Bonggol besar, kaki-kakinya bagus banget. Nah, besar Pak, ini lingkar 60 lebih. Lingkar 60, kaki-kakinya mantep banget ini. Subur makmur. Waung ini sudah mulai langka ya. Tinggal lanjut drone aja. Dan untuk sancangnya sudah subur banget. Gue tinggal nge-crown dan bisa juga main potong-potong di ranting ya, wiring. Cantik. Ketinggian kurang lebih Mas Heru? Ini sekitar 40. Kisaran di 40. Cek nota? 300. Cukup di nota 300 ribu. Potnya aja ini 75 ribu. Wes, murah pol gitu kan. Dan ini ada lagi santiki lagi ya. Santiki nah, lagi. Kita lihat dari dekat untuk karakter batunya aja seperti ini.
Cantik sekali liukannya ya. Oke, perakarannya merapat juga dua ya. Cantik rapat-rapatnya enak. Pohon santigi nangkring di atas batu. Dengan ketinggian kurang lebih ini baru 30 cm. Cek nota Mas. Ini 800. Cukup di nota di 800 ribu yang ini bisa di screenshot dan langsung japri nomornya Mas Heru yang ada di bawah video ini. Mantap. Nah, dan ini ada santigi lagi. Wih, liukan-liukannya ini. Oh, nah ini kalau nggak dari selidi diputer-puter sampai sebesar ini nggak tahu berapa tahun ya. Nah, perakarannya terus ini cantik sekali. Dengan ketinggian kurang lebih masih 30. Ketinggian kisaran di 30. Cek nota. Ini 700. Cukup di nota 700.000. Mantap. Nah, dan ini ada lagi. Pohon santigi ya, karakternya bagus. Wih, mantap sekali. Sudah keluar. Daunnya sudah rapat Mas Heru ya? Iya, sudah rapat. Harus mantap. Harus selesai lepas kawat. Yang lepas kawat ini. Karakter jos. Untuk ketinggian kurang lebih Mas Heru? Ini baru 25. Baru di 25 cm. Cek nota Mas Heru. Ini 600. Cukup di nota 600.000. Mantap. Mumer. Wih, murah meriah. Nah, dan ini ada lagi kimeng. Pohon kimeng kayaknya asik. Bonggol besar ya. Besar. Nah, sudah perhatian komplit, kondisi subur makmur. Dengan ketinggian kurang lebih ini baru 25, baru di 25 cm. Cek nota Mas Heru. Ini 250. Cukup di 250. Murah meriah ini harga obralan ini. Pohon kimeng loh ya, cukup di nota 250. Mantap. Nah, dan ini ada lagi santigi lagi. Santigi lagi. Liukannya enak banget. Karakter batunya ya. Keping kayak gini. Asik. Pohonnya meliuk-meliuk. Pohon santigi. Kayaknya enak. Cek nota Mas Heru. 150. Cukup di nota 150. Ngawur ini harganya. Ini bagi yang melihat hampir sampai akhir ya, ini bagi pengikut setia langsung di screenshot aja ini. Terlalu murah untuk pohon santigi seperti ini di harga 150. Bikin setahun nggak jadi kayaknya. Nggak jadi, mantap. Nah, dan ini santigi lagi. Nah, ini satu ini nggak dibatu Mas Heru ya. Nggak, nah, tapi kaki-kakinya bisa diperlihatkan. Ini putar keliling ya. Putar keliling kaki-kakinya. Woi. Pohonnya juga gerakannya meliuk-meliuk. Wah, enak ini. Mantap. Kayaknya asik sekali. Lumayan tinggi juga ya. Ya, medium. 45. Kisaran di 45 cm ya. Cek nota Mas Heru. Ini 700. Cukup di nota 700.000. Pohon santigi. Wih, mantap. Dan ini ada lagi pohon wacang ya. Pohon wahung gunung yang sudah disambung sama sancang. Ini besar sekali. Besar. Bentangan berapa Mas Heru? Sekitar 70 cm. Bentangan di 70 lebih. Mantap sekali. Subur terawat. Karakternya pohonnya luar biasa ya untuk ketuaan pohonnya. Dan ini satu bonggol dia konek. Satu bonggol. Mantap. Untuk sancang bagian atas sambungannya juga sudah subur makmur. Mantap sekali. Bentangannya panjang sekali itu ada 70-80 cm. Ketinggian kisaran di 45-50. Mantap. Cek nota Mas Heru. 250. Nah, pohon kayak gini cukup 250 aja Pak. Langsung pakai pot semen, langsung screenshot aja ya. Dan diberikan ke nomornya Mas Heru yang ada di bawah video ini. Mantap sekali. Nah, dan ini adalah santigi lagi. Santigi lagi. Nah, kita mencengkram itu. Wih, just. Kaki-kakinya kayak cakar harimau ya. Cakar elang mencengkram batu. Wih, mantap sekali. Nangkring di atas batu, meliuk-meliuk dia. Asik sekali. Dengan ketinggian kurang lebih Mas. Ini sekitar ada 40 ini. 40-an ya. Cek nota Mas. Ini 500. Cukup di nota 500.000. Tinggal wiring tipis-tipis sama kepras-kepras secantik itu. Mantap. Nah, dan ini ada terakhir ya, santigi lagi. Lagi. Nah, mantap.
kayaknya sik ini. Mancok rambat. Liupan-liupannya mas. Tinggal ke anak rating tuturan sama anak rating. Kan ketinggian kurang lebih mas. Sekitar 40 cm. Sekitar 40 cm. Cek nota. 500. Cukup di nota 500.000. Cantik sekali. Dan itu tadi untuk bonsai-bonsai yang sudah kita sepi satu persatu ya. Dan di sini juga ada Sianci. Sianci jumbo yang itu. Busur-busur kayak gini. Subur banget. Dan bagi yang berminat untuk pohon-pohon yang lain bisa langsung japri. Untuk santigi jumbo juga ada ini. Nah, ini masih ada pohon santigi jumbo. Bisa di screenshot. Dan ini juga ada santigi karang ori di atas batu ya. Ini barang-barang orinan. Karakternya seperti ini. Ini juga barang spek kontes. Sudah pernah ikut kontes ini. Dan ini pohon serut bagi yang koleksi serut. Dan masih banyak koleksi-koleksi yang lain. Oke Mas Heru, terima kasih sudah diberi kesempatan mereview bonsainya. Semoga terjual laris manis kepada pemirsa jalur bonsai dimanapun berada. Terima kasih sudah setia mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.